dan ini dinginnya kan tiba-tiba berdekatan api masuk situ semua ya. Jagoan perdana pak? Enggak, untuk musim ini. Oh iya. Ih, ngebas pak. Ada langsung FGC aja seru nih pak. Disaksikan padi-padi semua. Aku grogi di depannya Pak Gus Widodo. Beliau ingkang kagungan Lati. Pak Nun sewu lho Pak nggih. Ini dari Dewe Pape. Pape. Langsung. Wes iki udah lumayan. Ini baru banget jatuh loh ini. Udah lumayan. Baru banget jatuh. Cakep banget ini. Wah, oh. Nun sewu sesepuh so ya. Bismillah. Krima krimi. Marai keinget Pak Sony. Enak banget Jawa Tengah. Sepur Pak Riko. Pada. Manis leng. Bulan. Ngomong ke saya karena beliau kelahiran Pati. Pelanggan kita ini. Pak Catur tuh kelahiran Pati, beliau sekarang berkarya di bebatuan dirubah jadi STH. Iya. Masa? Mirip iya. STH-nya Pak kurang kaku nih. Betul. Tapi kelihatannya kalau STH kan agak gelombang loh. Betul. Ini kan lurus ke arah sana. Iya. Belum pernah berbuah. Belum. Oh, ini terlalu subur. Bawor. Bawor. Bawor masih bawor. Berikutnya nanti apa tuh para penyakit yang maaf. Itu mato ah. Ini kan ada kita harus mau harus berani memilih. Itu ya. Untuk menentukan. Jadi kita memang enggak boleh mendua. Iya. Setuju beneran ya. Istri kita yang paling enggak setuju kalau kamu dua. Itu. Menikah boleh. Padahal di dalam aturannya boleh kita aman. Iya, Pak. Terus yang 5x5 tadi, Pak. Kalau menurut saya kalahkan. Kalah satu. Pak, iya. Saya 10x10 usia 5 tahun. Itu udah salaman, iya. Pak. Makanya kalau apa, Pak? Yang selain biaya perawatannya malah tambah banyak. Betul. Hasilnya malah tambah menurun. Saya setuju. Sepakat. Malaysia, Pak, sekarang jarak 15. Ya itu malah top nanti. Usia udah 10-15 tahun. Kita nggak tahu bawahnya kayak beruangan. Ditanam manggis. Manggis itu pelunangan. Dan manggis kalau nanti kita kan. Tapi ini hasil buahnya nanti lebih bagus. Wih. Udah anu ngebas lagi. Banyak mengalter. Belum. Belum. Februari mungkin. Ini buah yang tahap 3 ya? Iya, musim yang udah jatuh itu sebenarnya baru tahap pertama. Baru jatuh masih jatuh awal lah. Menurut top. Iya, Cak. Dua. Ya, maksimal siap. Pertama bayar ketemu sampean, terus sama bos sampean. Tidak semuanya diikat pak. Ini kan masih kecil-kecil. Oh, masih belum apa. Wih, di. Siap. Jatah reman bagus. Siap. Waduh. Ini jagoan perdana pak. Enggak, untuk musim ini. Oh iya. Ih, ngebas pak. Ada langsung FGC aja seru nih pak. Saya memang bagus ya, hanya di kebun ya harus banyak rumput-rumput gitu. Wih pak, ngebas pak. Ya.
Memang harus segera dieksekusi ini. Disaksikan padi-padi semua. Aku grogi di depannya Pak Gus Widodo. Beliau ingkang agungan Pati. Pak Nuwun Sewu lho Pak nggih. Ini dari GW Pap. Pap. Langsung. Ya, sudah lumayan. Ini baru banget jatuh loh ini. Sudah lumayan. Baru banget jatuh. Cakep banget ini. Wah, wow. Oh. Aduh. Jatuhnya Mbak Sigit yang jatuh nih. Cakep banget ini. Ini bawor memang bagusnya nginep satu malaman. Ini fresh banget. Atau syukur dua malam. Tapi warnanya udah bagus. Warna alaminya cakep. Ibu Bazir Pak ya jatuhan Pak. Aromanya udah bagus Pak. Sedikit dicoba. Aromanya cakep. Nanti di komen. Bagus itu tuh ya. Musim ini makan durian terus. Satu ayo, pungki, satu pungki tapi setiap review satu. Satu. Ini satu buah. Satu. Wah. Pariko monggo lo Pariko. Iya, iya. Satu-satu tapi terus. Yes. Ini benar-benar masih fresh. Baru sama isi hati. Ah, nanti oh, malam suruh micipin gitu. Iya, kalau banyak. Ini benar-benar baru jatuhan lo ini. Tuh. Masih kinis-kinis. Dicoba Mas Ali. Aroma segernya masih cium ya. Nuwun sewu lho Pak, niki kula nyelik ini. Pak, udah keriputnya parah, Pak. Tuh, parah lho iki. Parah lho iki. Jatuhan sih. Nuwun sewu sesepuh saya. Bismillah. Monggo lho, ini tidak perlu disangsikan lagi. Ini yang kira saya. Krima krimi. Marai keinget Pak Sony. Enak, Pak. Monggo, Mas. Perform. Ini perform. Perform. Ngapain? Masuk. 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 Ini baru satu. Warnanya masih bisa meningkat lagi sih, tapi ini sudah seperti bawor di Jawa Tengah. Sampun Pak Riko. Pada. Manis leng. Bulan. Sudah layak dijual. Sangat layak. Sudah ada manis, ada bulan, ada belum. Monggo Mas. Duri. Kalau komentar soal durian, buah durian. Ya. Saya enggak banyak gitu berani karena makanya saya apa? Nge-YouTube-nya sekitaran Pati saja. Pikirnya nanti saya sudah enak. Nanti Mas Sigit belum. Jadi kalau masalah rasanya kita serahkan pada ahlinya, ahli intinya ini. Aku ini belajar. Kalau rasa itu memang selera, Pak. Kalau rasa itu kalau memang belajar, selera. Belajar mati katanya. Tapi kalau standarisasinya si bawor kan ada standarisasinya. Sudah masuk. Sudah masuk. Tapi ini masih 80%. Masih bisa di musim hujan. Kondisi begini udah bisa begini ini udah oke. Okay. Udah oke okay. Gitu. Nih, ini udah bagus. Warna teksturnya udah bagus. Aroma dapat. Rasa udah ada. Yang penting kan rasa begitu orang makan begitu ada manisnya nonjol itu lebih bagus. Kalau kalau orang makan di spot, kalau begitu gigit ada aroma petikan cuma hambar kayak jambu gitu manis jambu kadang udah. Ya durian muda lah. Nah, kalau ini oke. Okay. Oke. Ah, mantap. Ada 40 pohon ya, Pak? 80. Memang jadi kan ini tenaga kerjanya yo wandel lagi. Ini jatuh licit ya. Iya Pak, ngabisin tempat cuman ya udahlah. Buat orang-orang yang nggak suka durian makan jambu. Mereka selesai. Ambil Pak.
Ambil lah. Licin. Hati-hati, hati-hati. Gantol, gantol ini, gantol. Ambiar ya. Dulu kita kan di sini toh. Ya, tarik tuh bagus di sini mas. Ini baru baru berapa ya? 2005-an lah. 2005 gitu. Jadi udah punya Oci dari 2005. Bentuknya aja Oci. Oh. Saya pikir Oci loh, Pak. Lah iya. Kenal loh, saya pikir Oci loh.